Hello, good morning friends. How are you today? Ya, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat ya, dan tidak ada yang sakit. Oke. Nah, hari ini kita ketemu kembali dengan PJUK ya. Sayang sekali PJUK hari ini kita terpaksa daring dulu ya friends ya. Oke, sambil menunggu keadaannya semakin membaik ya, kita sementara belajar dari rumah dulu, daring, enggak apa-apa ya. Oke, karena hari ini daring, Mister akan share video pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu tentang pembelajaran tema 2, subtema 4 ya. Subtema 4 merawat tumbuhan ya, kalian juga bisa buku pakai buku tema kalian ya. Subtema 4 pelajaran 2 ya, yaitu mengenai gerak keseimbangan, gerak menirukan tumbuhan. Nah, kita kemarin sudah ya friends ya, di mana di halaman 136 di buku tema dijelaskan bahwa ada 4 contoh gerakan keseimbangan. Yang pertama, angkat satu kaki ke belakang. Kita sudah sering melakukannya saat pemanasan, betul ya? Ya, cuman kakinya diangkat satu ke belakang ya. Kemudian hitung 2 kali 8. Kemudian satu kaki di depan. Sama juga ya, kita sudah setiap pemanasan melakukan seperti ini ya, satu kaki diangkat ya. Dan juga satu kaki ke depan tapi lurus. Kita pas gerak keseimbangan dulu sudah pernah ya, satu kaki ke depan seperti ini lurus ya. Dan yang terakhir adalah satu kaki ke belakang dikaitkan dengan kaki kanan maupun kiri. Nah, gerakan ini ya friends ya, adalah melatih keseimbangan kalian, di mana saat kalian melakukan gerakan ini kalian tidak boleh terjatuh ya. Ada satu kaki ke belakang, satu kaki ke depan, satu kaki ke samping ya. Banyak sekali contoh gerakan menirukan tumbuhan, karena tumbuhan bisa berdiri kokoh karena seimbang. Nah, kalian juga bisa baca halaman 136 di buku tematik. Oke friends ya, itu dulu pembelajaran dari Mister ya. Selanjutnya akan kita sambung minggu depannya lagi ya. Insya Allah nanti kita akan zoom minggu depan untuk menirukan gerak tumbuhan yang berdiri kokoh karena apa friend? Seimbang. Jadi tumbuhan bisa berdiri kokoh itu karena seimbang. Oke friends, terima kasih telah menyimak video hari ini sampai selesai. Hari ini tidak ada tugas ya untuk PJOK. Selamat belajar, semangat belajar, dan tetap sehat selalu. Oke, thank you friends. See you, bye-bye.